Hey, what's up, Bujang? BBM, Instagram, and all social media user in the world! Bang Edun, okay, my friends, dan my bro, semuanya, welcome back with me, Raden Dani Purnata di Content Master League PES 2020. Dan okay, jadi video kali ini kita langsung match aja melawan Liverpool, yaitu big match tentunya. Di sini kita menggunakan level superstar dan mudah-mudahan kita menang, teman-teman, karena gue tahu level superstar pasti susah. Jadi kita langsung aja sambil kita bahas-bahas dan cerita-cerita di sini. Oke, pada pertandingan hari ini kita akan mencoba untuk benar-benar on fire gitu. Gue juga bingung pakai squad yang mana lagi, teman-teman. Gue salah kemarin ngatur-ngatur squadnya, bener dah. Jadi untuk di kelas on fire tuh, dikatakan on fire tuh susah ya. Kalian lihat aja nih pemain-pemainnya nanti pada gak on fire gitu loh. Emang ada yang on fire, cuman kayak lagi capek gitu. Nah, tuh. Dan di sini karena gue tahu lawan gue adalah Liverpool, jadi gue akan mencoba untuk memaksimalkan si Cuadrado. Dan gue akan mundurin pemain ini, teman-teman, yaitu Rashford Gaming. Tambah gue kasih 2 DMF, jadi gue agak sedikit mundur karena gue tahu dia mempunyai back yang gila-gila. Dan di sini gue akan masukin Garner, bakal gue tetap mainin, teman-teman, karena on fire juga. Kalian harus lihat skill si Garner, dan gue bakal masal Pogba ya. Jadi Garner gue jadiin, Garner udah bener DMF. Terus untuk kiper gue bakal pakai Romero, attack midfielder untuk penggantinya nanti gue bakal mainin di Mari. Nah, terus untuk Lingard capek, gue ganti Mata. Terus Williams buat ganti si Davies. Terus juga gue berarti kan depan tuh ada si Inzaghi ya. Nah, bisa gue pasang si Martial nanti di depan buat gantiin ya. Jadi gue Edun Hala gue sementara istirahatkan. Apa kita bakal mencoba untuk menggunakan Greenwood? Ya udahlah, kita akan mencoba untuk menggunakan Greenwood depan, kita coba. Terus juga si Paulinho tentunya gue bakal masukin untuk ganti si siapa namanya, Rashford Gaming nantinya. Di sini kita akan lebih jatuhnya bertahan, teman-teman, karena gue tahu Liverpool gila banget untuk penyerangnya. Jadi gue sedikit harus agak bertahan, teman-teman, dan gue kebanyakan yang maju, by the way. Jadi siapa nih yang gue masukin? Inzaghi atau Martial? Tapi kayaknya gue bakal lebih ke Martial, Martial ya, teman-teman. Jadi di sini gue bakal taruh satu back Tuan ZB untuk ganti salah satunya, dan kita bakal ganti uniform dulu. Gue kepengen yang ini, dan kita langsung gaskan kick off. Oke, sembari bahas-bahas juga kenapa kemarin gue nggak bikin konten Master League, padahal sebenarnya harusnya tiap hari, teman-teman. Jadi gini, gue agak sedikit capek, gue males bikin gitu, bukan, tapi badan gue nggak enak, teman-teman. Jadi gue nggak bisa bikin video, dan gue nggak mau memaksakan diri gue untuk bikin, karena gue yakin gue bakal emosi nih di match ini nih. Gue tahu lawannya susah, jadi gue harus bener-bener kumpulin ini dulu, apa namanya, persiapkan diri dulu gitu untuk melawan Liverpool, karena gue tahu Liverpool squad-squadnya emang squad-squad gila semua, dan gue nggak bisa memaksakan mereka-mereka di apa namanya diri gue untuk gue tetap mainin gitu. Makanya gue agak tahan-tahan diri gue supaya nggak atau gue mengistirahatkan diri gue lah, istilah kayak gitulah. Dan terus gue makasih banyak sama kalian semua untuk konten ini, banyak banget yang suka, walaupun memang gue terkesan mainnya kayak gak jelas gitu ya. Tapi maksudnya gue ini sembari ngobrol-ngobrol aja, ada sesuatu hal yang gue pengen obrolin, gue obrolin gitu. Jadi ini kayak kita asik-asik aja kayak ngobrol malam gitu. Dan ngomongin soal ngobrol malam, gue pengen ngebahas tentang ini, teman-teman, apa namanya. Jadi akhir-akhir ini konten youtuber-youtuber lama tuh kebanyakan pengen pensiun, karena
lihat konten sekarang yang udah kayak aneh begini loh. Kalau kata gue sih ya ada benernya teman-teman, karena sekarang untuk naikin viewers aja udah cukup lu giveaway juga naik viewersnya gitu. Harus banyak komentar supaya video lu masuk rekomendasi YouTube. Harus clickbait supaya masuk trending rekomendasi YouTube. Harus giveaway masuk rekomendasi YouTube. Itu salah satu hal yang gak sehat menurut gua. Jadi orang udah malas berkarya. Oke, sambil kita mulai ya. Jadi orang udah malas berkarya dan bingung mau ngapain lagi ini. Apalagi buat YouTuber baru, kalau misalkan gak giveaway, gua gak bakal naik gitu kan. Makanya dari situ kayak gua mikir kedepannya gua harus gimana gitu kan. Gue ke depan harus kayak gimana. Nah, gue tetap aja gue sama kemauan gue, tetap sama keinginan gue, yaitu gue nggak mau terlalu yang ikut arus sama trending teman-teman. Trending giveaway gue ikutan giveaway enggak, gue giveaway juga, cuman gue tunggu ada passing grade-nya gitu kan, ngerti kan maksudnya. Jadi gue harus ada 150k subscriber dulu baru gue giveaway gitu, baru gue apa namanya, istilahnya tetap sama konten gua masih berusaha bikin edit yang paling bagus. Bahkan banyak YouTuber yang lama jadi panutan gua untuk bikin video kayak macam Chandra Liao, teman-teman. Nah, itu gua waktu itu bikin tugas buat kampus. Jadi tugas kayak bikin-bikin iklan gitu. Nah, gua pakai referensi dari editannya Chandra Liao. Itu benar-benar hasilnya dosen gua seneng sampai gua pengen ditarik jadi timnya dia untuk kampus. Kan itu suatu kebanggaan kan. Jadi ada nilainya gitu, ada feedback, ada value-nya. Itu yang gue cari, bukan yang bang don gitu. Kadang kayak gimana don doang, kayak gak ada lagi apa ituan YouTube gitu, cuman gitu doang gitu kan. Oke, okay. Ini agak susah, kita udah main yang parkir bis di sini teman-teman, lawan Liverpool ya, udah parkir bis banget. Tapi menurut gue worth it sih untuk lawan Liverpool, karena Liverpool nyerangnya benar-benar agresif. Gue agak susah untuk ngebales ya teman-teman. Kita cuma bisa ngandalin apa namanya, pemain-pemain yang tuh kita aja masih bisa ketembus tuh. Kita aja masih bisa ketembus. Itu dia salah satunya, makanya gue main parkir bis supaya gue juga ada yang bantu untuk istilahnya bantu apa? Jaga pertahanan gitu. Tuh, masuk Davis. Hah? Why gitu? Ih, kesel. Sakiri membawa bola langsung kepada Roberto Firmino. Oke, okay. Salah aja kosong, cu. Sampai segitu kita ditarik pemain-pemain kita. Bener-bener gila memang. Itu dia, makanya kata gue kayak gue harus tahan-tahan emosi gue lawan Liverpool. Kalau enggak gue sange gaming, akhirnya kegolan banyak gitu kan. Makanya ini gue harus tahan-tahan dulu. Position kita menang teman-teman, tapi kita gak ada tuh sampai nyerang ke gawangnya mereka gitu. Kita harus main lebih long pass, ada jalan ninjaku. Oke, okay. Pelanggaran seharusnya sih. Nah, gitu dong. Oke, okay. Pede ada. Ayo, tapi gak jadi masalah, yuk. Bisa yuk. Oke, okay, Fabinho. Kita kejar. Nah, nice. Pemain muda bisa digunakan. Oh, gila, itulah permainan Liverpool kalau di level superstar. Mainnya sliding-sliding, teman-teman. Kagak adil memang, tapi ya mau gimana lagi gitu. Jadi ini mungkin gue bakal upload hari ini. Gue bikin satu match aja, teman-teman, lawan Liverpool doang. Karena, ya udah, itulah. Mainnya curang banget, cu. Sumpah. Garner turun, Garner yuk. Oke, okay. Bisa, nice Garner. Oke, okay. Terus Pogba turun, Pog tah turun tah, nice. Oke, okay. Paling gak kita masih bisa lah ya. Wah, udah worth it sih pakai formasi ini untuk lawan Liverpool sih. Karena kalau terlalu menyerang juga kita bakal kalah teman-teman. Kita tahu lah porsi kita tuh. Oke, okay. Nah, masukkan si Cuadrado. Tek, samping, belakang dulu. Gila, kasar banget. Merah dong sih, udah berapa pemain nih. Udah bagus kita main di
sini udah bagus, udah cukup bagus teman-teman. Kita pakai segitiga aja untuk baju ke depan. Allah keambil. Terus kita bisa siasatin. Oke, Garner. Oper pada Wan Bisaka langsung ke depan. Salah oper. Ketangkep tapi. Ya udah. Gimana sih kagak jauh gitu loh opernya. Arno out. Ayo, kesempatan kita nih. Oke, ngoper ke siapa sih kalau jauh? Oke. Greenwood kian santang. Nice, Greenwood. Langsung long pass. Tak. Seharusnya apa bisa? Ini. Allah, Allah si macai ada. Udah bunuh diri tuh si Lur. Oke, langsung saja. Quadradro Gaming. Set. Bam. Oh, same. Nice, Quadradro Gaming udah enggak jadi udah mantep lah. Skor sementara 0-0. Makin panas, teman-teman. Tentunya kita harus fokus. Gue tetap bakal upload hari ini lah. Kayaknya mah jam 4 jam 5 sih gue upload pagi banget ya. Tapi gak jadi masalah lah. Nanti gue malamnya gue upload lagi. Karena gue udah janji. Ini mah rendernya cepet sih alhamdulillahnya. Oke. Oh mantap. Bisa dong aturan. Pelanggaran tapi jelas. Aduh mainnya kasar banget cu. Tapi Garner nih bagus. Salah satu pemain yang bagus. Mungkin karena dia lagi on fire juga ya. Bisa jadi. Kita umpan jauh aja lah. Allah. Oke. Des. Nice. Oke, jauh. Bisa. Des. Aduh, Mane udah turun, cu. Hati-hati, cu. Hati-hati, Mane udah turun. Mane udah turun. Mane teh. Ah, mantep. Oke. Kita lihat dulu. Gak bisa. Oke. Block back pass. Ke samping. Aman. Langsung samping lagi ada si nice langsung Greenwood posisi udah enak itu. Aduh tapi offset lagi kampret bener dah. Udah enak tuh. Kita pressing dulu jauh dia long pass. Bisa dong Dapis. Nice. Enggak ada temannya di sini. Oke, Alexandro Lano tengah dia supaya Sadio Mane. Oh gak bisa, kurang posisi kurang enak. Mulai ya udahlah mending jauh aja lah. Astagfirullahaladzim. Mulai kacau mainnya. Gue tahu backnya ada Van Dijk gitu. Des. Aduh Rashford Gaming salah juga. Rashford Gaming Greenwood kian santang kita mainin di awal dia pemain si Greenwood lagi on fire banget cuy. By the way di Premier League juga. Gokil mainan hidup Manchester United karena ada Bruno Fernandes sama dia tuh. Gak ada Bruno Fernandes juga yang bikin ini banget sih. Yang bikin hidup banget sih. Sama Pogba balik lagi. Oke. Tuk, mantap. Ah, kasar banget mainnya. Samping. Oke. Bisa, nice guys, cutting. Dapat. Udah masukin menit 67. Topper samping. Nice, Muhammad Salah. Aduh. Nice. Depan. Ah, gila cuttingnya gila banget sih pemain-pemainnya. Ayo kita hajar lagi serangan balik yuk. Buset serangannya, cuk. Oke. Okay. Nice. Mantep, nice. Seharusnya bisa sih. Jangan kalah speed, please. Kalah speed anjir. Sumpah kesel banget gue emosi. Kalah speed gue. Kalah speed. Kenapa sih Greenwood. Ntar dulu teman-teman gua harus sip. Oke. Kita jauh aja lah, enggak mau ambil pusing. Ayo Martial dapat.
Garner yuk, bisa. Nice Garner. Ah, aduh. Oke, Chamberlain. Nice Chamberlain. Nice Chamberlain. Nice Chamberlain. Eh, Chamberlain lagi. Chamberlain dari mana Chamberlain? Ih, gila di bodinya. Sakti banget nih orang, cu. Wih, kosong. Nice. Tapi aduh, harusnya bisa menang kok, seri gitu loh. Nice sih, tapi kok seri gitu. Nice Paulinho. Nice. Nice, itu baru namanya main mahal. Pogba emang umpannya gila sih. Langsung berani lu. Oke. Oke. Siap nih masuk menit 86. Kita kejar habis teman-teman. Oke. Masuk Pogba, nice. Oke, bisa yuk. Oke. Ih, corner drop please, please corner drop. Please, 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 please. Oh shit! Anjir, jir. Oke lah. Tapi nggak apa-apa lah. Seri juga gue. Kayak ya udahlah, masih bisa. Superstar man, jir. Gila, untung aja tuh. Kok enggak, gue gak malu-malu banget gitu kan. Jam 2:30, paling jam 4 selesai upload. 17 menit, oh bisa lah ya. Gue posisinya pasti turun, gue kan ketiga. Karena yaudahlah. Ntar kalau misalkan gue match, gue ngerasa kayak gue agak kurang lagi, gue bakal turunin ratingnya. Gue gak mau maksain diri gue ya teman-teman. Gue pengen main bener-bener yang ya udah gue suka gitu. Oke lo buat kamu masuk ke sini. Oke. Siap teman-teman semua. Nice sih. Paulinho the best sih. Gila kan, gue gak salah beli dia kan. Oke teman-teman semua, jadi segitu dulu aja video dari gue. Karena hari ini gue bakal upload teman-teman. Mantap lah hasilnya, seri gak jadi masalah lah ya. Yang penting udah aman enjoy. Kita cuma beda 1 poin. Kita harus bisa balas lagi nanti di yang lainnya teman-teman. Untuk Albion gak masuk, jadi gue skip. Kita langsung masuk UCL dan lawan salah satunya lagi, yaitu apa nih, gue lupa. Kita lihat dulu ya casualnya teman-teman. Aston Villa, gue agak gua lupa teman-teman. Oke, jadi gitu dulu aja. Keep working and stay humble. Her mouth, what she want, and my dick in her mouth, what she want, what she want.